Indonesia bahwa tadi malam sekira pukul 22 lewat dan memang dari mulai sore kemarin itu hujan deras dan kita mendapat informasi sehingga langsung turun kemarin bersama dengan tim terkait dari damkar, dari BPBD mencari korban. Dan sampai saat ini korban diduga meninggal dunia sudah ditemukan 3, tinggal 2 lagi sedang proses pencarian. Ya, karena longsor dari atas, karena mungkin masalah tanahnya juga apa, sehingga longsor menimpa bangunan korban. Ya, sampai saat ini tetap dilakukan pencarian yang terhadap 2 orang yang diduga satu sebagai nenek, satu cucunya. Terus seperti apa nanti? Keluarga.